Berkas pendaftaran pasangan Sukiman Azmi Rumaksi diterima langsung pimpinan cabang Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Kabupaten Lombok Timur. Penyerahan berkas pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ini sebagai tahap akhir memperoleh rekomendasi untuk dapat diusung partai besutan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini. Sebagai calon partai pengusung bakal calon bupati dan wakil bupati, PKB secara struktural siap memenangkan paket paslon jika secara resmi sudah memperoleh dukungan partai. Jadi kita akan bersama-sama untuk memenangkan paket support. Kalau terkait dengan isunya yang dari kader PKB? Karena kan ini mekanisme partai sudah kita jalankan. Jadi mekanisme partai sudah kita jalankan. Jadi secara organisasi Pak anu balon Pak Cao balon mabuk, balon bupati ya, jadi secara organisasi kami mengusung Tuan Guru Haji Najamuddin sebagai calon. Namun hingga saat ini jadi tidak belum kami dapatkan pasangan. Selain paket sukma, sejumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati lain seperti Bacabub Lale Yakutun Nafis, Bacabub Hairul Warisin juga berencana melakukan hal serupa, mendaftarkan diri ke partai yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar ini. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun KTV.